Assalamualaikum. Wow, mantap. Okey, hari ini kita nak tengok Toyota Alphard pakai caliper Brembo dengan disc brake dia sekali dengan dia punya handbrake sekali. Okey, jom kita tengok ni asal kita kasih magic satu kali. Okey, kita dah masuk Brembo caliper dengan disc brake dia sekali. So, belakang kita masukkan sekali disc pump dengan handbrake. Okay, kita dekatkan sikit. Tengok lagi. Okey, ini rupa dia. Memang braking akan mantap, lagi ngecun, lagi gempak bos. Okey, kita tengok macam mana result dia. Dah macam sport car, bye. Okey, kalau korang nak buat, boleh datang. Nombor ada tertera dekat atas. Okey, daripada belakang kita kelihatan macam ni. Okey, kita kasih dekat sikit. Okey, macam ni rupa dia. Okey, jom kita tengok pula yang warna gold disc dia. Brake warna kuning. Okey, jom. Okey, kita kasih magic satu kali buka. Kasih pasang satu kali. Okey, kita siap. Ini daripada belakang. Okey, ni kita buka yang di hadapan. Braking makin cun, berhenti lagi comfort. Okey, sekarang ni kita tengok bila dah pasang. This dia warna gold alloy. Dia punya atas tu dia berkilat lah. Maknanya kalau alloy, kalau yang biasa dia akan nampak plain sahaja. Okey, kita tengok pula dekat depan. Masa kita mula-mula buka. Lepas tu bila kita pasang pula, dia punya rupa ayam macam bos. Okey, yang ketiga kita tengok pula Estima pakai barang yang sama. Yang ni dia buat dengan lower arm sekali. Okey, yang tu kita tak nak cerita, kita nak tengok pasal caliper dulu dengan disc brake dia. Okey, ni bila dah siap. Memang mantap bos. Memang cantik, memang semacam sport car. Okey, dekat lagi. Cuba dekatkan sikit lagi. Lagi betul-betul nampak. Okey, jom kita tengok. Woo! Itu macam baru betul. Tak ada masalah brake, tak ada masalah loose, tak ada masalah untuk berhenti dengan keadaan baik Brembo ni, geng. Okey, jom kita tengok Estima ni kalau dah siap. Hilang rupa makcik dia kan. Terus jadi abang-abang macho. Ini baru betul. Okay, kita jauhkan sikit. Okey, nampak tak bila baru jauh rupa dia macam mana. Okey, jom kita tengok barang sahaja. Ini barang dia. Kalau korang minat, telefon. Nombor yang tertera. Yang ini kalau korang nak caliper korang macam ni, boleh kita boleh colorkan, tak ada masalah. Ini adalah produk kita orang sendiri, boleh contact kita orang. Okey, kalau nak brand-brand lain pun boleh. Kalau korang nak color macam ni pun kita boleh buat. Kalau nak yaau, wax pun boleh juga. Okey, kalau nak warna gold, warna kuning, warna merah, hijau ke, contact je. Okey, bye. Assalamualaikum.